agak deketan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat SK, berjumpa lagi bersama saya Kang Ubay di channel Surya Game Vlog. Nah, pada kesempatan hari ini saya sudah kedatangan paket perkakas, yaitu sebuah mesin las keluaran dari merek Ryu. Oke, sahabat SK, tanpa berlama-lama lagi kita unboxing bersama-sama. Oke, kita buka dari sini. Kita akan lihat perlengkapannya apa aja. Oke, sahabat SG yang baru menemukan channel kami, selamat datang dan selamat bergabung. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, seperti ini penampakan dari luar ya, guys. Oke, kita buka langsung saja. Seperti yang seperti sempat saya lihat, ini ada buku panduan, kemudian ini sikat kawat dan sama ketokan ya, lalu ini kabel setangnya ya, kabel setang positif dan negatif. Kemudian ini setang buat topeng ya. Nah, topeng sudah ada kacanya. Kemudian ini adalah mesin las. Nah, seperti ini sahabat SG, ada plus min dan plusnya, dan ini lampu indikatornya. Kita akan coba dicolok, dihidupin ya. Nah, sahabat SG, sengaja video ini saya buat selain untuk mengisi konten, juga ini untuk membuktikan bila mana ada kendala dalam paket ini ya. Oke, sahabat SG, saya akan coba colokan ke listrik dan dinyalakan. Nah, seperti ini ya, sahabat SG. Alhamdulillah, ternyata menyala. Namun, saya di sini nggak bisa mencoba mereview secara langsung ya, dikarenakan tidak ada alat untuk mempraktekannya. Dan juga tempatnya tidak memungkinkan. Jadi next video selanjutnya pada review untuk pengelasan. Oke, sahabat SG, terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.